Pemirsa, tahun 2024 menjadi periode penuh peluang dan tantangan bagi PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau emiten berkode saham WIFI. Emiten ini menargetkan percepatan penetrasi layanan telekomunikasi dan konektivitas dengan mengoptimalkan utilisasi infrastruktur yang dimiliki. Perseroan akan mengimplementasikan berbagai kerjasama strategis dengan berbagai stakeholder industri telekomunikasi di Indonesia. Industri telekomunikasi di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan pesat terutama dalam hal pengembangan jaringan fiber optik. Beberapa isu utama dan perkembangan terbaru dalam sektor ini mencakup perluasan infrastruktur, peningkatan penetrasi internet dan kesiapan untuk implementasi teknologi 5G. Tahun 2024 menjadi periode penuh peluang dan tantangan bagi PT Solusi Energi Digital Tbk atau emiten dengan kode saham WIFI atau yang lebih dikenal dengan Surge. Emiten ini menargetkan percepatan penetrasi layanan telekomunikasi dan konektivitas dengan mengoptimalkan utilisasi infrastruktur yang dimiliki. Gilman Penugraha selaku Direktur Surge menegaskan bahwa perseroan akan mengimplementasikan berbagai kerjasama strategis dengan berbagai stakeholder industri telekomunikasi di Indonesia. Ini merupakan bagian dari visi dan misi perusahaan untuk mewujudkan pemerataan konektivitas yang handal dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Salah satu fokus utama Surge pada tahun ini adalah kerjasama strategis dalam mengoptimalkan potensi peningkatan pengguna fixed broadband di sepanjang jalur kereta Pulau Jawa. Saat ini penetrasi fixed broadband di Pulau Jawa baru mencapai 17%. Dengan estimasi jumlah rumah tangga di sepanjang jalur kereta Pulau Jawa dalam radius 5 km mencapai 25 juta rumah tangga. Potensi pasar ini menjadi nilai kompetitif tersendiri bagi Surge. Untuk itu, Surge terus menunjukkan komitmennya terhadap kualitas dan inovasi. Investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan jaringan konektivitas merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memastikan bahwa perseroan tetap berada di garis depan dalam menyediakan layanan internet yang handal, terjangkau, dan berkualitas tinggi. Surge optimis dalam menciptakan sinergi inovatif yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan di era digital yang semakin cepat. Pengembangan ekosistem digital perusahaan menjadi salah satu prioritas utama dalam menyediakan layanan terdepan bagi pelanggan. Dengan infrastruktur yang semakin kuat, Surge dapat berperan aktif dalam mendukung inisiatif-inisiatif digitalisasi yang digalakkan pemerintah. Hal ini tidak hanya membuka peluang bagi pertumbuhan bisnis Surge, tetapi juga membantu mempercepat pembangunan ekonomi digital di Indonesia. Tim Liputan, IDX Channel.